Bagaimana hidup di alam roh? Allah jadikan kita dua benda. Pertama roh, kedua jasmani tubuh. Rohani dan jasmani bila bergabung, bergeraklah keduanya ke sana kemari. Allah buat roh dulu atau tubuh dulu? Roh dulu. Kemudian dijadikan jasad dalam perut mak kita masa mengandung 4 bulan, 120 hari, lalu tiup roh, wak mari roh. Hiduplah kita atas nama baby. Sampai masa malaikat lain pula mari ambil. Namanya Israel AS. Dia tukang cabut. Jadi bila dimatikan seseorang, roh orang beriman. Roh orang beriman dinaikkan ke langit, diletakkan dalam syurga. Roh yang tidak naik ke langit, roh orang kafir laknatullah, dan roh orang munafik. Tidak dibuka bagi roh orang kafir dan munafik pintu-pintu langit. Lalu ke mana perginya? Hadis pertama, mereka dijatuhkan seperti disambar burung lang ke bumi. Hadis yang kedua, diletak pada lubang-lubang bumi. Hadis ketiga, duduk pada telaga barhut.